Saat pertama tim terbentuk, diibaratkan seperti sebuah kecambah atau benih yang masih aman dan nyaman di dalam cangkangnya. Tetapi apakah akan selamanya kita akan menjadi benih yang akan aman dan nyaman tanpa adanya perjuangan? Dan akan selamanya menjadi benih tanpa adanya usaha? Saat benih ditanamkan, saat itu juga perjuangan dimulai. Dan bibit akan menjadi tunas. Setelah menjadi tunas, apakah selesai perjuangan kita? Adakah harapan untuk tunas menjadi pohon yang lebih besar? Pohon yang berbuah manis dan buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Agar tunas menjadi pohon yang besar, tunas perlu diberi pupuk. Disinilah perjuangan, kebersamaan, kekompakan, kesadaran, tanggung jawab, dan rasa memiliki kita dibutuhkan. Agar tunas yang rapuh, tunas yang labil, tunas yang mudah dicabut, tunas yang rusak tertiup angin, tunas yang layu lalu mati karena badai, dapat tumbuh menjadi pohon yang berbuah manis. Adalah tanggung jawab kita seluruh anggota tim untuk menjaga dan memperjuangkannya. Menjadi sesuatu yang berbuah manis seperti yang kita cita-citakan dan kita harapkan bersama. Salam sukses dan salam kompak selalu ya. Gilbert FC adalah aku. Gilbert FC adalah kamu. Gilbert FC adalah kita. Kita adalah satu. Gilbert FC bersatu. Ingat, kita adalah satu di keluarga besar Gilbert FC. Satu sakit maka akan semua merasakan sakit juga. Ingat, kita adalah satu di keluarga besar Gilbert MC. Satu sedih maka akan semua merasakan sedih juga. Ayo tambahkan terus rasa solidaritasmu. Ayo tambahkan terus. Ayo tambahkan terus rasa pedulimu. Sesama kita di keluarga Gilbert FC. Selangkah demi selangkah, mari kita lewati bersama. Dengan pendu rasa indah. Selangkah demi selangkah, mari kita lewati bersama.
rasa Gilbert MC. Satu sedih maka akan semua merasakan sedih juga. Ayo tambahkan terus rasa solidaritasmu. Ayo tambahkan terus. Gilbert FC adalah aku. Gilbert FC adalah kamu. Gilbert FC adalah kita. Kita adalah satu. Gilbert FC bersama. Selangkah demi selangkah, kita lewat.